وكثائها وفومها وعدسها وبصلها. Hingga akhir ayat ni. Jadi sebagaimana kita maklum, di dalam tafsir kita ni masih lagi dia bercakap tentang berkenaan kaum Bani Israel. Maka di situlah, di sini katanya, wa idh qultum ya Musa. Ni panggil sebagaimana kita buat jagaan setiap minggu ni. Wa idh, panggil idh lil madiyah. Dia menyunduk di atas masa telah lepas. Mana lama dah. Maka idh yang ada perkataan wa idh zarah, ia nak kepada tempat muta'alak dia. Sebab itu takdir wazkuru. Wazkuru. Nah, dan ingat oleh kamu, ataupun dan sebut oleh kamu, dan ingat oleh kamu ketika, yakni pada suatu ketika dulu. Ada pada suatu ketika dulu. Maka cerita ni bukan cerita baru, ni cerita lama dah. Reti perkataan izlil madiyah. Dan sebut olehmu ni ya Bani Israel, dan ingat olehmu ya Bani Israel, iz ketika, yakni pada suatu ketika dulu. Nah, kultum ya Musa, kamu kata bagi Nabi Musa, yakni datuk nenek kamu tu, datuk nenek kamu kata bagi Nabi Musa, ia kata ana, ya Musa, wahai Nabi Musa, lan nasbira ala ta'amin wahid. Pada suatu ketika dulu, masa lama dah, kau Nabi Musa, datuk nenek bagi Bani Israel, ia kata bagi Nabi Musa, ia kata ni pada semasa dia duduk dalam pada teh lagi, ia kata ni, lan nasbira ala ta'amin wahid, tiada kami kuasa, kami dah tak boleh nak akdah, kami tak boleh nak sabadah, lan nasbira ala, tiada kami kuasa, tiada kami ni sabar atas makanan yang satu macam. Lan nasbira ala ta'amin wahid. Hei Musa, fok kami ni tak boleh nak akdah, fok kami ni tak boleh nak sabadah di atas makanan yang satu macam ni. Maka ia kata balah ning, ia terbaik daripada hati yang tak baik. Walha, kalau kita kiranya Allah Ta'ala wi makan ni pun satu rahmat, satu ni'mat daripada Allah. Nih, dengan sebab kita ni diraka ke Allah, kita ni berdosa dengan Tuhan. Harana ni, pada masa beberapa minggu dah saya cerita ni, apabila kau Nabi Musa ni, Nabi Musa diajak pergi perang dengan Fajabari, lalu tu dia derhaka, dia tak segi ni, dia kata aku nak duduk di sini. Lalu tu lah Allah Ta'ala pun sesak di dalam pada teh. Walaupun dia derhaka ke Allah, dia tak turut Nabi Musa ni, di dalam hatu pun Allah Ta'ala dah makan lagi dia. Allah Ta'ala dah makan. Maka Allah Ta'ala dah makan gapo fuan ni? Man dengan salwa. Man tu penyicah, salwa ni satu burung yang bernama burung salwa. Kalau Allah Ta'ala nak mumah mati pun pada dengan dia dekat. Tapi dah rahmat Allah, kesihan belah Allah ni, Allah Ta'ala dah makan lagi man dan salwa. Man tu gapur dia kena buat aimung, hawa penyicah, dan salwa. Ini burung salwa, seekor puyuh, seekor puyuh ni buat jadi makanan untuk nah, untuk kaum Nabi Musa Bani Israel yang sesat daripada teh. Tiba-tiba kaum Nabi Musa, ia kata ke Musa, ya Musa, wahai Musa, lan nasbira ala ta'amin wahid, kami ni tak kuasa, kami ni tak boleh nak sabadah di atas makanan yang satu macam ni. Gapo makanan yang satu macam ni? Man dan salwa sahaja. Aku tak mau makan dah, muak dah, tak saya makan dah man dengan salwa ni. Dia duk minta dalam hal dia deraka ke Allah. Teriak ni. Moga dulu ni. Teriak ni.
Dia minta Tuhan bui. Dia minta Tuhan bui. Lalu tu dia pun minta supaya Nabi Musa ni minta kepada Allah dia tak se makan Rahman dan Salwa. Dengan kanan ni berasa puas bahasa muak dah. Lalu tu lah fada'u lana rabbak. Maka doa olehmu bagi kami akan Tuhan engkau. Maka doa olehmu bagi kami akan Tuhan engkau supaya mengeluar. Yukhri panggil jawab bagi Ammar. Jawab bagi Uda'u. Yukhri jelana supaya mengeluar. Iya, iya Allah. Ini isna hakiki. Bagi kami mimma pengmaf'ul bagi ruh yukhrij mimma daripada barang yakni akan suatu daripada barang yakni tumbuhan yang tumbuh yakni yang menumbuh al-ardu oleh bumi ni isna' majaz yang menumbuh oleh bumi ha ni isna' majazi yang mengeluar iya iya Allah ha ni isna' hakiki yang mengeluar pada hakikat ialah Allah yang menumbuh oleh bumi itu isna' majaz hakikat semua Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu tu dia minta ni supaya Allah ta'ala mengeluar apa ni ya puah dah ya tosir dah makan burung ya tosir dah makan penyicah burung ni ya minta wi Allah ta'ala tu mengeluar apa mimba kelihah daripada sayurannya sayuran bumi nak makan sayur-sayur nak makan ulat-ulat pula dok makan daging molek-molek tambah nak makan ulat dulu Allah Taala makan daging makan burung tapi tambah dia tosih makan burung makan ulat pula mimbakliha daripada sayurannya sayuran bumi dan timunnya nak makan buah timun pula neh yakni timun batang kisah pada timun batang nak makan sayuran, nak makan pucuk-pucuk kayu, nak makan timun batah, wafumiha, dan nak makan gandum, nak makan gandumnya, gandum bagi bumi, wa'adasiha, dan kacangnya, ini kacang butik, adasnya, nak makan kacang, wabasaliha, dan bawangnya, yakni potok nenek Bani Israel ya tosir dia makan burung salwah dia minta nak makan kacang nak makan bawang nak makan gandum nak makan timun nak makan sayur jadi pakai nak makan tu ke nak makan ni kalau orang molek sungguh ni Allah Ta'ala we makan tu pun mujudah dengan kita dirakoh kita dirakoh ke Allah. Kita ni lawi Allah. Maka Allah Ta'ala wi setara ni tu pun wujud dah. Ha, apa orang tu? Allah Ta'ala wi kita setara ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi orang pesan tak cukup ni. Ya nak tu, ya nak ni. Sabit tu kita hidup di atas dunia ni. Nabi rakyat dalam hadis. Dalam kitab pada sebut. Kehidupan kita di atas dunia ni. Kalau misalnya dia tak ada dua selore. Dia tak ada dua selore. Yang pertama selore emas. Yang kedua selore perak. Maka dia masuk tak berhenti. Tu pun tak padah lagi. Ni manusia ni. Misalnya, dia mempunyai dua selore. Yang pertama selore emas. Emas dia masuk tak berhenti ke dia. Dan yang kedua selore perak. Perak dia masuk tak berhenti. Maka walaupun setara tu pun. Manusia pesan tak ada kona'ah. Tak ada berasa cukup, dia tak cukup situ. Hei, kita semua ramai-ramai ni. Berasa cukup lagi dengan harta dunia. Cukup lagi? Cukup dah? Eh, tak apa dah. Tak apa-apa. Tapi kalau dia berbunyi, amai. Ha, tu tak cukup. Ya, kita ni mula-mula ni. Dulu. Masa kita dia berjalan kaki. Eh, kalau ada sikar lagi sebutih, enggak dah. Boleh bersikar. Mak boleh sepikar seputih. Eh, kalau boleh mutu buruk, sutih-sutih. Hingga dah. Boleh mutu buruk. Eh, tak lagi main buruk. Tak ada bekeri, oi. Kalau mutu baru seputih, basah hingga sikit. Boleh mutu baru. Eh, tak lagi weh panah. Kaya panah, kaya hujan. Kalau boleh kereta buruk-buruk, tak apa dah. Ha, boleh kereta. Eh, tak lagi weh kereta buruk, tak sedap. Nak kereta baru. Ha, boleh dah kereta baru. Kereta keng. Eh, tak jadi dia kata, dia pergi gapo nak muat gapo payah, tak ada hak khabar. Boleh hak khabar?
Boleh ada dah, boleh dah khabar. Tak lagi weh, tak cukup weh. Ni, kehotun nak, ken anak ramah. Tak cukup. Tak ni manusia tak ada, tak ada sifat kona'ah. Tak cukup. Maka benda yang paling payah, kita jadi manusia ni sifat kona'ah. Arab kata kona'ah, Melayu kata genak. Nak weh berasa genak deh. Payah. Orang muda tak nak kecek. Orang tua ni tak kena lagi. Orang ni tak pen. Dah kita. Orang ni gerai tu. Dah kita umur banyak dah. Menyakit pun banyak. Umur pun banyak. Tapi nafsu tu tak kena-kena. Sabit Nabi kata hadis. Nabi kata isna ni. Ada dua kala. Yang membuat wui orang tua tu jadi muda. Ha ni dia. Nabi kata ada dua kala. Apabila orang tua ni ada dua perkara ni menyebab orang tua jadi muda. Mana? Yang pertama, sebab we orang tua tu jadi muda ni. Yang pertama ialah panjang-angan. Tulul amal, dia panjang-angan. Dia bahasa kata dia tu lama lagi nak mati. Dia bahasa kata dia tu tak apa lagi. Dia tu sehat dia lagi. Dia tu pergi ke hadapan lagi. Dia tu cakap jauh lagi. Apabila manusia orang umur tua dah tulul amal, dia cerita angin-angin dia tu panjang ni menyebab berasa muda dia. So, dan yang kedua ni, apabila manusia dia tak genak, tak ada kena, berasa tak cukup, Allah Ta'ala wistara ni tak cukup lagi. Allah Ta'ala wistara tu tak genak lagi. Apabila dia berasa tak genak, di situ jadi muda. Lah mana? Dia kacih kerja harta dunia supaya hidup selama-lama. Ni tepat tabah. Ada setengah ni. Dia kerja harta dunia supaya hidup selama-lama. Tetapi balik wa'amal ni supaya hidup sementara. Nampak tak? Ni manusia hari ni, ya kerja dunia tu sepenuh hidup selama-lama dah. Supaya bekal mati dah kerja dunia. Tetapi balik wa amal ni, ambil kokoh luar. Kokoh dek, kokoh luar, kokoh rajin, kokoh cungat, kokoh kepik. Apa tu? Mengaji kokoh luar. Gib sejik, kokoh dek. Mengatik, kokoh cungat. Baca Quran, kokoh kepik. Ni balik amal ni. Tapi balik dunia ni, tak rok genopo kacir. Demi sikit-sikit pun motau. Demi sikit-sikit gay. Hei, ritik sikit-sikit hujan lah, tak apa. Misalnya ritik sikit, pergi motau ritik sikit-sikit. Gay. Kalau misalnya orang mengajar ritik. Takut bapa tak mengajar apa hujan. Orangnya mudah tak kedih lah. Kalau ritik sikit, ay, takut tak mengajar apa ritik sikit-sikit ni. Kalau balik rumah tau, tak apa, tak ada bahasa pula tu rumah tu. Ini dia ni. Kita kerja dunia tu, supaya hidup selama-lama. Akan tetapi, kalau siapa dia kerja dunia, dia buat jadi Allah untuk pergi ke akhirat, buat tangguh. Ini tak apa. Dia kerja sungguh, siap malah, boleh duit. Tapi dia guna duit untuk agama. Ini tak apa. Hada biman tak cukup, tak cukup dok tambung, dok tambung Allah. Allah Taala berkata lama dah. Jama'a amalan wa addadah. Surah apa? Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa addadah. Allah kata wailun, ada satu lubuk di dalam neraka ni. Allah Ta'ala ada cadang, Allah Ta'ala ada sedia satu lubuk yang dalam untuk siapa ni? Wailun, satu lubuk yang bernama wail di dalam neraka ni. Allah Ta'ala ada sedia, ada cadang. Likulli humazatil lumazah. Bagi siapa-siapa yang mati wak dosa mengupak. Siapa-siapa bahi mengupak korang. Berahi risik haurang. Bahi bicara haurang. Orang berahi haurang. Allah Ta'ala ada cadang. Satu lubuk dalam neraka yang bernama wail. Wailun likulli humazatil lumazah. Kadang-kadang kita mengaji tajwid, Allah nyap.
nyo pelacak nyo atuhuru soso tulak ai wailul likulai. Oi panggil ai tapi tu mupak tak berti. Dia kata dia dah tu. Wailul likul humazatil lumazah. Allah Taala dak cedan dengan kau we. Bagi orang yang mupak dak kata kau orang ni. Lepas tu ni allazi jama'a mala wa addada. Orang yang akan masuk dengan kau we juga ni siapa dia? Allazi jama'a malan ialah mereka yang hipung harta. Ya dah hipung harta jama'a malan dah hipung harta wa addada pakoh dah bila harta. Siapa semaya bayar tak ada, wa'amah tak ada, ngaji tak ada, kau dah hipung harta. Allazi jama'a malan, kau dah hipung harta. Wa'adada, lepas tu dah bila? Situ setepak, sini setepak, situ hak dia, sini hak dia, situ kebong dia, sini kebong dia, hak dia belakang. Berasa kena dah. Kenalah dunia. Dia mati siap lah. Oh, situ setepak, sini setepak, wah kereta bila-bila ni. Oh, tu aku tu. Tu aku milikku belaka tu. Milik sementara belum mati. Dia mati pak. Cendek-cendeknya tukar nama habis. Apa tu? Habis tukar nama dia. Allazi jama'a mala wa addada yurhipu harta ni yahsabu annama lahu aqlada. Yo seko kata dengan sebab harta dia banyak boleh memanjangkan umur hidup dia. Dengan sebab dia tu harta banyak, mari seko kata dengan sebab duit banyak ni lah, ia boleh kekal hidup dunia. Eh, orang kaya pun mati. Kadang-kadang dia berasa tak apa, saya tak apa. Aku kalau sakit pun ni, aku nak pergi perubah orang malah. Nak pergi perubah orang bakar tu. Eh, tak ada kira, ubah malah gini pun tak hingga, tak hingga. Napa tu sabit? Hei manusia, orang bahasa tomok, bahasa tak cukup, tak ada konek ni. Di situ yo cari harta, siapa tak ada wa'amal, wal'iyazabilah. Orang panggil dia bergaduh dengan serami, siapa terlupa kasar ibu. Ibu rumah lo serami tu luah. Serami tu dunia, ibu rumah tu akhirat. Napa ni? Ha, tu sebagai masuk luar sikit. Asal tu bercara gapo ni? Kaum Bani Israel. Datuk nenek for Bani Israel. Allah Ta'ala we makan burung dah, we makan man dan salwa. Tapi wak ke tak cukup demo ni. Hati tak bersih. Macam-macam ranggam demo ni. Nak makan sayur, nak makan timun batang, nak makan gandum, nak makan kacang. Pak kalau Allah Ta'ala we sungguh berat pada burung lagi ni. Kalau tu hewan ke reput, tak ada lembu lagi. Duk makan daging malam nak reput. Ah, tak nak gamak. Pak kalau Allah Ta'ala we akan reput, kenalah dua hari tak ambuh. Kalau Allah Ta'ala we timu batas, kenalah sehari tak ambuh. Pia katik mampu. Hidup 40 tahun, makan timu batas tak berhenti. Kau makan batas pun arna. Allah Ta'ala we burung tu kena dah. Allah Ta'ala makan burung tu kena dah. Burung apa ni? Burung boy. Lah ni ayam boy, ayam bang. Ni burung boy lama dah timbul, tak tahu ya. Ni burung boy ni. Eh, kenal tak burung boy? Ayam boy? Tak rasa-rasa. Ayam bang, ayam boy, mana-mana, macam-macam. Ayam boy masuk ke dah? Masuk pula. Kau lah ni ayam boy, ayam bang, sejik ke tak masuk? Allah Rabbi ni. Ayam boy. Ayam boy ni baru timbul je. Burung salwa boy tu lama dah. Ada dengan kicau, ada dengan burung tu pai burung boy. Ha tadi je. Dia tu si makan burung boy, nak makan bawe, nak makan timun, nak makan kacang. Ning dia. Apa pula yang nak lah tu ni? Jawab. Qala atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair. Kata Nabi Musa. Apabila kau dia dah nak balas tu tu, lalu tu Nabi Musa kata, adakah kamu pinta tukar orang panggil Hamzah yang ada perkata atas tabdilun. Orang panggil Hamzah istibham lil ingkar, isham ingkari. Adakah yang adakah patuh yang tak patuh, adakah patuh yang tak patuh, kamu pinta tukar akan yang terlebih kurang dengan satu yang terlebih baik mulia. Eh, patok ke dah? Mung dia minta tukar. Duk makan hok sedap molek-molek dah.
Gido minta tukar dan makan orang tak sedar. Duk makan haye molek-molek, burung molek-molek, minta nak makan repuk. Minta nak makan timur, makan kacang. Patut ke dah? Tu Musa kata. Apabila Nabi Musa kata lah tu ni, maka bantah. Yang ni lawe, kau dia ni. Maka bantah mereka itu, datuk nenek Bani Israel ni. Ya bantah kan? Bahawa rojok. Yang ni bahawa kembali-balik permintaan itu. Ya suruh Nabi Musa ni minta juga. Hei Musa minta. Musa minta. Musa minta. Musa kata, patut gedak dia minta tukar. Hei minta. Suruh Musa tu minta juga tu eh. Lalu tu Musa pun minta. Maka mendoa Nabi Musa akan Allah subhanahu wa ta'ala. Musa pun minta. Maka tak kala Musa minta, maka firmannya, firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala apa kata? Ihbitu Misra. Dia kata, ihbitu Misra. Turun oleh kamu. Yang ni nak dikana kita turun. Ya asa maknanya ihbit ni. Turun lah tapi nak mana berpindah. Asa mana bergerak dari atas ke bawah. Tuasa ibit supaya Nabi Adam dengan Siti Hawa tu ihbitu apa nama ni turunlah oleh kamu keluar pada surga Allah asad oleh surga lepas tu keluar pada surga turun ke dunia hatria maka ihbitu turun asa mana bergerak dari atas turun ke bawah tapi nak mana sini ialah mana berpindah. Berpindah daripada pada teh gi kepada negeri Mesir. Turun yakni berpindah oleh kamu ni hei Musa akan negeri Mesir. Mumpindah. Mumpindah daripada pada teh gi kepada negeri Mesir. Apabila mu gi kepada negeri Mesir ni apa saja yang kamu nak ada belako situ. Kamu nak gapo ada belako situ. Ya pada teh ni antara Syam, Syam Suria dengan Mesir. Tapi dengan sebab dia sesak tu nak pergi talih. Boleh faham ni. Kama dia firman Allah, fa inna lakum ma sa'altum. Maka bahawa bagi kamu padanya pada Mesir. Kamu dah nak ada belakang Mesir. Barang yang kamu pintok daripada tumbuh-tumbuhan. Gapo kamu nak di Mesir tu ada belakang. Orang panggil gapo ni? Al-amru li ta'jiz. Orang mengaji balaghah. Allah Ta'ala kata, ihbitu Misrah. Mugilah Mesir. Kamu dah nak makan tumbuhan tu, tumbuhan ni. Di Mesir ada belakang. Maka Allah telah suruh balaning. Orang panggil al-amru li ta'jiz. Suruh untuk nak melemah. Lah mana? Nogi ke mana kawin duk sesak? Duk sesak daripada teh ni. Nogi ke mana? Kalau mu nak makan juga bawah, timun, kacang, gandum, mu pergi Mesir. Ngakan di Mesir tak ada belakang. Allah Ta'ala suruh pergi Mesir. Suruh ke apa ni? Suruh li ta'jiz, nak melemah. Hagana nak melemah, nak pergi rana kawin duk sesak? Dia sesak daripada teh. Dia sesak daripada ni sesak sungguh. Dia tak ada tanda. Pau kayu tak ada. Gi kau tu pada pasir. Kau ni pada pasir. Hanya gi kau mana? Orang sesak di atas dunia ni. Cari jalan tak temung. Orang sesak akhirat. Cari jalan serga tak temung. Hak ni kita bimbang ni. Yang kita takut. Apabila kita sesak di akhirat. Sabik Nabi kata Allah Ta'ala pada rakyat siapa-siapa yang buta di dunia orang tu celak akhirat siapa-siapa yang celak dunia kadang-kadang dia buta akhirat hatria dan ada setengah manusia ni buta di dunia buta akhirat fi dunia a'ma wa fil akhirati a'ma siapa dia yang buta di dunia orang tu buta akhirat. Apabila Tuhan kata orang buta di dunia, buta akhirat, pakat serabutlah orang-orang buta. Serabut juga. Dunia ni buta dah. Buta pula dah siap. Lalu tu sahabat buta ni, ya Rasulullah, siaplah. Aku dunia ni buta dah.
Dunia ni tengok tanah podah. Kalau akhirat ni buta pula dah siap. Gapo ni ayat ni? Buka dikaraki buta mata pala. Yang ni ni. Siapa dia yang buta mata hati di dunia? Dunia dia buta mata hati. Dia tak beriman kepada Allah. Dia syirik dengan Allah. Tak ibadat kepada Allah. Kalau dunia dia buta mata basirah. Dia buta mata hati. Orang ni apabila bakit di pada masa ni. Wa fil akhirati a'ma. Di akhirat buta mata pala ni. Bakit mata bakit Allahu Rabbi. Bakit di pada masa ni berjalan mata harana buta. Orang yang buta mata hati di dunia ni apabila bakit di pada masa buta dua utih mata berjalan mata Allahu Rabbi. Hani dia sabit. Alhamdulillah. Syukurlah kita ke Allah. Kita dapat mari ngaji. Dalam kita hadis sebut ada dua tanda. Ada dua tanda manusia apabila ada dua ning itulah tanda kata Allah Ta'ala jatuh cinta kepada dia. Hei kita ramai-ramai ni kita nak kedak Allah Ta'ala tu cinta kepada kita nak kedak. Allah nak-nak siapa tambah? Siapa kau tambah? Allah Ta'ala cinta kita. Allah Ta'ala jatuh cinta kita. Allah Ta'ala tu sayang kita. Maka tanda kata Allah Ta'ala sayang ada dua tanda. Siapa dia ada manusia dari dua-dua ni tu tanda kata Allah Ta'ala tu sayang dia. Mana? Yang pertama, apabila manusia ia mari mikir berasa nak juruh. Tak ada juruh lagi baru mikir. Eh aku ni nak juruh dah. Tak nak pergi meduk tak mengaji ni. Tak boleh pergi meduk tak baca Quran ni. Pak kalau dah baca dah. Kalau tak mengaji tafsir. Tak boleh pergi meduk tak tahu gapo ni. Mari mikir nak juruh. Mikir nak mengaji. Mikir nak amal. Mikir nak pergi masjid. Orang mikir nak juruh. Orang tu ada sanian. Ada tanda dah. Kata Allah Ta'ala sayang dia. So. Dan yang kedua. Tanda kata Allah Ta'ala sayang. Apabila manusia ni. Mari mikir nak bertaubat. Dulu ku dosa banyak. Aku silap banyak. Dulu ku tak semayang, tak puasa, tak mengaji, aku berjudi, aku berzina, macam-macam. Ya mari mikir nak bertaubat. Orang mari mikir nak bertaubat, inilah satu tanda Allah Ta'ala jatuh cinta kepada mereka. Allah pak kita ni mari ngaji megapo ni, Allah Ta'ala sayang ni. Jadi deh, hok tak ada ni tak ada sungguh, tak ada ke tambah tak tahu. Ha ni dia Allah tak ada. Dunia tak pernah jawab, tak ada. Akhirat jawab tak lepas. Hei manusia. Dunia hari tu. Orang pergi ngaji belakang. Hari Rabu di Pok. Bapa Mizi tu. Hari Ahad. Di Bapa Soh. Di Sepanjang orang ngaji rata belakang. Harga namu tak pergi. Tak ada weh. Lemu banyak kau. Tak lepas. Tak ada weh. Nih, duk menego. Tak lepas. Tak ada weh. Buat kerja tu tak lepas. Jawab tak ada dengan tambah tak lepas. Tak luar tak lepas. Ni dia ni. Sabi alhamdulillah. Syukurlah kita kehadirat ilahi. Yang mana Allah Ta'ala weh kita deh. Weh masa. Weh peluah. Eh Allah, kalau tak ada juga tak tahu. Ya masa sehari apa je? 20? 4 je. 2 hari apa je? 40 lapan je. Kalau seminggu apa je? Seminggu. Dengar. 24 ke kong atau tujuh jadi? 168. Yalah tak? 24 kuncit. Eh lama eh. 168. Yalah tak? Oh kenisak eh.168 ialah dah. Hai. Ha tu. 24 kun 7 tau kap 168. 168. 168 je ni masa seminggu. Kalau kita tak leh wi seje dengan orang mengajar nak panggil apa? Tak ada, bohong juga tak ada. Jadi 168 je nak wi seje tak leh, tak ada gamak.
Apa dah? 168 je ni nak cabut seje tak leh. Oh tu tak ada dah cerah. Tak luwe dah cerah. Malah, malah tu pun nak kata tak leh lagi. Teruk pada malah lagi. Nak panggil apa? 168 ชั่วโมง1ชั่วโมงก็ให้เวลาไปเรียนไม่ได้เสียรายุตักตีนะบ่นี่เรียน168ชั่วโมงเวลา1ชั่วโมงไปฟันคนใบใหญ่ทําไม่มีเวลาจะเรียกอะไรนะบ้างเอ้ยป่อไม่มีเวลาไม่ใช่ไม่ทันตัดเด็ดดอกขี้เกียจขี้เกียจอะไรกันต่อถึงก็ปาดมาลาฮาดีปาดบ้างเอ้ยป่อนี่Tengok pada malah, kena panggil malah, kena panggil lah tu. Sebagai dekut kan? Dekut, tak lah nak lagi. Kedekut, ha, tu dekut tu kau. Haa, tu dia. Super masing. Makan pak masing, tak masing lagi. Allah masing, ha, masing tu. Allah, gana ke pedah, ha, pedah tu. Gana ke mana hanya ketik panjang sebab ihmarah yahmaru ihmarah merah kalau ihmarah merah kalau ni tu sangat merah ihmarah sangat merah ngaji suara ya ihmarah yahmaru merah sungguh kalau kata ni kerekup kalau tak kupi tamada kalau tak ni dia tu gak kupi tak kupi mana tu ni Allah dia tu ga bukan kupi nak kupi kupi tu ga kalau seminggu 168 je masa seje dengan orang mengajar talih orang ni bukan malah lepas tu malah kena kata itu Allah Rabbi ya Karim la hawla wa la quwata illa billahil alazim azim tu di antara ni bismillah Abi jadi beritahu gapo ni. Nak bagi tahu katanya kaum Bani Israel. Neh, dia minta nak makan tu makan ni. Allah Taala kata mu, gi Mesir, Mesir tak ada belaka ikut nak gapo ada belaka di Mesir tu. Neh, tapi kita lim godo sesak. Ha, tu dia neh. Kemari pada tu kata waduribat alaihi muzillatu wal maskanah. Waduribat alaihi muzillatu wal maskanah. Ha tu dia ni. Ah jadi nak wi sedar nak wi khabar ni. Neh. Ni ayat ni Allah Taala kata kepada Bani Israel. Ha ni bukan pada tok nenek. Ha ni Allah Taala kata kepada Bani Israel. Tapi berasa tak nak dengar masa ni kena mengur pet dah. Ha tu dia. Ha sebab yo ha ni ayat gini. Orang yang Allah Taala ni wi nampak sesak. Ni pun nyanyo juga. Tuwe kayo pi nampak sesak. Ramam nah. Tuwe kayo tapi Allah Taala gicak jadi napa sesak. Tuwe kayo napa hino. Kadang-kadang setengah manusia ni ne. Tuwe ni biasa tapi napa bahagia. Insya-Allah ni kita faham yang repek. Ada setengah manusia ni napa biasa tapi bahagia hidup. Kita orang-orang kaya tapi napa sesak. Ya kadang-kadang kira tak leh. Kadang-kadang kita orang sesak ni. Tengok demo nak kereta baru. Demo nampak lebih, nampak bahagia. Kita tengok luar ni, Allah nampak kena. Walah Allah, apa kau lah tak dia pening. Dia pening tu. Kadang-kadang orang kaya ni, dia berdekik orang sesak pun ada. Kadang-kadang ni, dia nak kereta baru, kereta besar. Dia pun berlalu kereta ni. Dia pun lalu pak ke tepi benar. Dia nampak orang sesak. Kau dah makan nasi tak, tak selar. Lu nampak mi kuah mesu. Apa tu? Laki bining ke? Gi makan nasi tak selar jamih itu. Makan nasi tak selar sudah mengetegak nasi le tekek tu. Nah, dulu-dulu nampak mi kuah mesu ke dulu. Ni.
Nah, nampak kita tidak? Nah, dulu Allah nampak kena ya. Bona sila tekat. Nah, dengar Allah, dengar tu, dengar bona sila tegak pergi mengetek apa. Lepas kau makan, semayat dah, tak apalah waktu tu. Nampak mi kuam su eh. Nah, bona sila tekat lagi apa. Kau duk makan Allah, nampak kena. Perak lemu, perak kebak. Orang kaya ni kadang-kadang tengok Allah. Yup, nampak bahagia orang susah. Napa? Napa bahagia? Napa senilin ni? Sampai ada setengah manusia ni. Eh, Allah Ta'ala bahagia. Bahagia bukan harta. Bahagia bukan rumah besar. Bahagia bukan gapo. Bahagia ni apabila Allah Ta'ala capak di dalam hati manusia ni untuk dekat dengan Allah. Saya nak tanya betul-betul terumpai terumah ni. Hei, Fajata. Hei, Fatina. Nak bahagia ke tak? Nak ke tak bahagia? Nak dah mi kuam suk. Kalau siapa nak kuam suk, tak payah. Kita dah dengar semua 5 kali sehari. Tuhan kata nak, hayyalal falah. Hayyalal falah. Apa falah? Falah ni, orang tua, orang bahagia, orang hidup bahagia. Siapa nak falah, orang tu kena salah. Hayyalal salah. Hayya alal falah. Siapa nak falah kena solat. Siapa dia sepenuh semaya, Allah telah sepenuh dalam kehidupan. Duit banyak, harta banyak. Kalau tak jaga semaya, orang tu tak seni. Walaupun kereta meko 40 hutang, kereta tolak 80 hutang, bini 4 orang, berat 80 ekor. Cerah orang tu tak bahagia. Cayalah. Cerah ni. Kereta bank, kereta rotu, kereta meko, kereta gudang, tanah kebun, tanah kelapa, tanah nyo. Kalau semaya dia tak sepenuh, orang ni tak bahagia hidup. Caya ni. Duit puluh juta le bank. Kerung Thai, kerung si, kerung tek, kerung togosa, kerung tu banyak kerung. Duit juta-juta. Tapi kan duduk tak seni, kita tak jaga semaya. Sebab al-falah lepas pada as-salah. Duk dengar semua 5 kali sehari. Tapi telinga ditulis tak kau tu? Loh. Hayyalah solah. Mari weh semaya. Hagana kaca tu semaya ni. Dengan sebab di dalam solah ada apa? Hayyalah falah. Di dalam solah ada falah. Tetapi kita ni malah. Apa tu? Orang sepenuh semaya. Tewi bahagia hidup. Setengah demo ni, siapa punya semaya nak apa semua tu, sepenuh hidup orang sepenuh semaya. Kalau semaya tak sepenuh, hidup tak sepenuh. Duit banyak, tak sepenuh. Harta banyak, tak sepenuh. Macam-macam uji. Kalau tak sepenuh semaya, sampai kena sepenuh semaya insyaAllah ni. Haa, terus. Sampai insyaAllah, bahagia hidup, kita bahas minggu depan. Ada setengah manusia ni, hidup dia tu Allah Ta'ala marah. Wabau biradabim minallah. Tuhan marah. InsyaAllah. Minggu depan ni saya nak rakyat. Pia. Orang yang Allah Ta'ala marah. Itu kosenah boleh-boleh. Itu minggu depan. Pia kata. Orang yang Allah Ta'ala marah. Pasal nak rakyat. 2-3 orang. 5 apa lagi. Nak rakyat 5 orang manusia. Yang Allah Ta'ala sangat marah. Murih siapa setara mana. Di pada masa tengok pun Tuhan tak say. Itu insyaAllah mengerpain. Wallah subhanahu wa ta'ala. Kita sama semula berkata. Waduribat alaihimu zillatu wal maskanah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Dari Allah ya kari. Ada apa tanya ni? Mulut ada tak? Besar tak? Dosa kecil ni. Lepas tu dia tak taubat, lama-lama jadi besar tak? Sebab pusu tu. Tu dia. Dia gini.
dosa kecil dengan sebab kita tak taubat, lama-lama jadi besar. Dosa kecil kita berasa kata tak dosa mana, hok tu pun jadi besar. Tak berkari. Hawa berdosa ni, tak apa berdosa kecil, tak apa pahing eh. Berasa tak apa. Berasa tak apa dengan berdosa tu, dosa besar tu. Tak apa pahing eh, berdosa Allah. Berasa tamadah dengan dosa tu. Berasa tamadah dengan dosa, hok tu berdosa besar tu. Pak kita dah hipung. Dah hipung lama-lama, hok tu jadi besar tu. Ya berdosa ni tak boleh kita buat ni. Ya kau lama, ya kau besar, hati dia kau gelak, kau gelak, kau gelak, gelak, gelemak. Di situ dia tak berasa nak taubat. Ni dia. Sebab orang ahli tasawuf ni, orang ahli sufi, orang ahli tasawuf ni, demon ni dia tak ada beza sa'id dengan kaba'id. Sebut kata dia kau Allah besar habis. Tu orang ahli tasawuf. Sebut kata benda tu Allah Ta'ala marah, walaupun dosa kecil, dosa besar tak kira. Pakai kira besar habis. Tu ahli tasawuf. Kita dosa halus tak apa-apa eh. Dosa besar tak apa kau taubat. Gitu kita. Dosa halus tak apa tamadah dosa halus. Dosa besar tak apa kau taubat. Mati ngah tu. Mati ngah tak ada taubat. Sampai kena ambil ismaya wicak. Sebab al-wudu ambil ismaya ni satu sebab untuk Allah Ta'ala mengampunkan dosa. Ya dosa pun ya gini pun kereta eh. Kena kereta ni. Kereta duduk oleh kedai ni, sinar. Sinar. Kereta oleh kedai ni, sinar kelak-kelak. Pak orang buat kereta tu pula, palop sinar klik-klik. Haa, tadi kan? Haa tu. Kereta ni sinar kelak-kelak duduk oleh kedai ni. Lepas tu, pak waktu baik ni, duduk oleh kedai sinar. Tak bergurih. Pak waktu baik pada kedai berisak, kurek-kurek kena berkabut. Kereta. Kurek-kurek berkabut. Tinggi sikit pada berkabut, gurih. Cemar-cemar seluk-seluk. Teruk pada seluk, gurih. Gurih pula banyak baik, gurih. Luar, gurih sampai ke dalam. Kadang-kadang sampai kepain. Kadang-kadang sampai pecah. Kadang-kadang sampai hancur. Tu kereta. Tu baik-baik berisak. Demakia kita manusia ni, mula-mula duduk dalam berisak perut mau. Cuci. Mula-mula terbaik kullu mauludin yuladu alal fitrah. Mula-mula budak beranak-beranak terbaik ni cuci bersih tak ada dosa. Apa berlepak dia balik ni? Ya mana pana bahang pana menipu mana macam-macam. Hamla nak berkabuk. Nak berkabuk, nak bergurih, nak kepek, nak pecah. Tempat nak betul mana ni? Kalau sekadar berkabuk pada cucu ai. Kereta eh. Kalau kereta berkabuk pada cucu mudah-mudah ya. Kalau dia berseluk, kena pacang awi itu sikit. Kedah tu dosa. Nampak kita banding? Kalau tak nampak kita tu. Allah dah banding, dah nampak. Kita pisah cari wawi dengan pang dah bayar lalu. Fang pap, kau cai pup, kekak, tancai. Tamai kau cai ik, meru cai warai lah. Itu dia ni. Pak dosa sepuk gongeh. Kalau gongeh, hor ni tak pada dengan cucu ai. Hor ni kena dah ubah suku pula. Kalau gongeh siapa dalam, hor ni berubah bisik lagi. Kalau kereta tu siapa kepain? Cucu ai, tagi, berubah. Tadi dia kena katok. Katok, kum. Dia kepain. Demikian dosa ni, kalau siapa kepain, dosa besar. Zina, berjudi, hor tu kereta kepain tu. Tak pada dengan ai senaya tu kena katok. Katalah no, kena bangun tengah malam, ya Allah. Patu dia kata, ya bunyi suara dah kata. Bunyi suara dah. Pum. Ya bunyi suara, muka kata. Pak kalau nak taubat, kena bunyi suara. Ya Allah. Tung, tung. Kiyak dengan Tuhan. Patu tu baik air mata. Apa berlepas kita kata, ya lokoh dah cak. Ya lokoh, patu sembuh lain. Kau cari yang ni. Adriana, dia kata apa? Bunyi pop, ya pecah. Apa lepas kita bertobat, ya Allah. Bunyi sorokong, keluar air mata. Haning dia. Lepas tu sembuh, calawi bau berus dia lagi. Ni kedah. Kereta, dia tu berpada berisak,
Ia akan cemah, akan bergoreng, akan pecah, akan hancur. Tapi nak ayat apa ni? Walaupun kereta kepai, kereta hancur, ada berisak. Nanti nak beki. Walaupun kita ni berdosa, dosa Allah, dosa besar, ada hubat untuk menghilangkan dosa. Yang ni taubat, taubat dan taubat. Kalau dosa Allah, pada cucu air semaya. Kalau dosa besar, kena taubat dengan Tuhan. Nampak dah? Habis itu. Dia kata di sini bab zakat ni. Dia kata bahasa sia ni. Je tham wa liang wa ki tua. Lembu ni. Pakai lembu yang ni. Je tham wa liang wa ki tua teng tong cai zakat. Apa iko? Apa iko? Yo syarat zakat lembu ni banyak. Pada tengok di hari ni tak sap, dia panggil tak cukup syarat. Kena pera lepas lepas dia banyak-banyak kara syarat dia. Lepas tu nak tanya apa ikut? Berapa ikut lembu? Tengah, berapa ikut? Apa pula? 40. Apa ikut? Zakat lembu ni apa ikut? 40. Cerak tak? Berapa ekor zakat lembu ni? Apa ekor? 100. Tu kau banyak. 100 kau banyak. Tak silap saya ni, zakat lembu ni ialah ia kena umur dia setahun lebih. Tak ada. Kita nak keluar zakat ni kena lembu tu 30 ekor hingga tapa 39 ekor. 30 ekor ni kena keluar dah lembu. Bukan 40. 30 kalau tak silap saya lah. 30 kena keluar. Kalau 30 ekor lembu hingga sapa 39 ni kena keluar seekor anak lembu. Kalau 40 hingga sapa 59. Ya lain pula. Kalau 60 hingga sapa 69, lain pula. 70 sapa 79, ya ke lain pula. Tak silap saya ni, lembu ni 30 ekor. Tu dia ni. Tapi syaratnya payah we panggil nak mencukupi apa lanin. Ya syarat ya banyak untuk nak boleh sapa hak untuk nak keluar zakat, zakat lembu tu. Tu dia ni. Batu so lagi. Zakat kambing ni apa ke? Zakat kambing. Apa ikut? Kambing? Apa ikut? Kambing? Tak okey. 40. Dia tukar kambing sana tu. Nah, lembu 30, kambing 40. Lembu 30 ikut, kena keluar zakat. Dengan cukup syarat. Bukan semata-mata 30 ikut kena keluar, ada syarat banyak lagi. Yang kedua kambing, 40 ikut. Bok cukup syarat kena keluar zakat. Pada hari ni payah ni. Orang pergi siapa 450 ni, tapi ada bahasa banyak. Tapi dia tak ikut syarat tak nak keluar juga. Allah tak nak tiga zakat pada gerbel. Lah ni homo-homo nyanyo ni. Pergi lembu banyak. Tapi pergi gerbel juga pergi ke orang dia sendiri dah. Ada orang kat bawah ni. Aku lalu ni. Allah pergi lembu lu. Berata-rata. Tapi dia buat pergi kau ke 3,000 sekian, 4,000 sekian, 5,000 sekian. Hari dia sendiri tak gerbel. Pak kita ke gerbel pula. Kita ke gerbel ni. Bagi apa pergi? 3 pergi. Buat makan sekian. 7 cak atas ke, 7 cak bawah pergi. Hari tu tak pergi tu. Kalau lebih lagi, dia pergi apa? Buat jadi daging ngasih. Juruk lepas ya. Ha ni dia ada bergara. Ni. Sebab apa ni? Sebab kita biasa mikir gitu. Aku dah gerben at home, tapi gano bahasa tak dekat dengan Tuhan. Ya hikmat gerben ni nono kurban dekat kita dengan Allah. Kita sedekah dekat dengan Allah. Terjual kita sedekah, kita gerben jam orang makan, terjual yang paling besar ni. Bukan sekadar nak dekat dengan manusia, dekat dengan syurga, dekat dengan Allah. Sebab orang bawah Nabi kata dah as-sakhiyu qaribun minallah wa qaribun minannas wa qaribun minal jannah.
Orang boga, masuk orang gerbang, orang sedekah, orang empat ni dekat dengan syurga, dekat dengan manusia, dekat dengan Allah. Pas kita dah gerbang dah tahu, berasa dekat kita dengan Tuhan. Eh, bahasa tak ada dekat mana? Tu dari kata tak sempurna gerbang kita. Semaya ni, Tuhan jamin dah. Orang semaya ni boleh tinggal benda maksiat. Tapi kan, semaya tak berhenti-henti tapi maksiat pun tak berhenti juga. Tu tanda tak sempurna semaya kita. Apa tu? Ha, sampai, ha, gitulah. Dia kata sini, lek liang pek kita tengcong cai zakat. Ha, lemu 30, kambing 40. Neh, ha, tak silap saya gitulah. Tu zakat, lemu zakat kambing, neh. Golek kita zakat tu zakat duit. Goleknya. Kalau taruh saja 5 kot cukni kena keluar zakat. 5 kot cukni, kira mah. Mah 5 kot cukni jatuh duit harga apa kau. Kalau duit kita ada saja ada sipir banyak tu kena keluar zakat. Kena keluar zakat. Nah, jangan tak keluar. Orang tak keluar zakat, harta dia jadi cemah. Ya zakat ni, kalau tak keluar harta dia cemah habis. Akhirat masuk oleh kubur, Allah Ta'ala menjadikan seekor ular, nanti ketik, nanti baluk dia oleh kubur. Gapo tu? Duit dia tak keluar zakat. Orang tak keluar zakat, Allah Ta'ala menjadikan harta dia tu ular, nanti baluk dia oleh kubur esok. Papa deh, duk kijau suku semua jadi ular ketik kita. Hak tu rugi, kena keluar zakat. Nak keluar tapi tak tahu nak wisapa lah. Adik-adik. Orang susah banyak tak pakai ponak. Kita tak akil kau ni. Nuh, tak pakai ponak ni mereka zakat lah kau ni. Buat pergi ponak ni. Allahu Rabbi. Orang susah pakai miskin. Innama sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilin alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab. Keluar zakat. Ibarat sepening pergi tanah rokau ni. Tanah rokau ni buah tu baik. Kita kutih. Kalau kita tak kutih tu baik kepek biwa. Dokong eh. Kita kutih. Apalah kita kutih, wah dia bulat-bulat-bulat malai. Eh nak kutih saya jadi kepek biwa. Apa tak? Tu dokong. Harta kita kalau tak keluar zakat, duit harta di kepek lebih. Tak malai lebih. Apa tak? Hei zakat-zakat ni daki. Zakat ni mana daki. Kalau siapa tak keluar zakat, orang tu ada daki dalam kehidupan dia. Kita ni jangan ada tepek daki. Daki tepek. Oh, kita gonyoh sungguh. Kerja ambil dulu. Nih, patik bini. Gonyoh daki tu. Tosik ada daki, cemah. Dia ada daki, ya cemah. Orang kalau tak maning, tak gonyoh daki, orang tu cemah. Siapa dia tak keluar zakat, maka harta dia pun cemah. Cara nak menyuci, keluar zakat, sedekah, kerak. Kenapa eh? Habis itu. Mah-mah. Zakat mah, zakat perak. Ha, ya ada zakat mah, zakat perak. Siapa ada mah, ada perak, siapa ni sok, kena keluar zakat. Pah mah ni, kalau 5 kot cunik, kau dah taruh, tak pakai, tak gapo, kena keluar. Lain pada duk pakai tu lain sikit. Hak retina duk pakai tu, hak tu lain. Ha, hak tu lain, ni. Ha, ya imah dengan perak. Kamar dia kata yang kedua ni. Bagaimanakah cara menghilangkan waswah? Ha, waswah. Dia ni waswah. Panawak balang ni wilayah waswah. Cara ni wilayah waswah ni ni. Tiga cara. Samwiti. Nawi hilai pada waswah ni ada tiga cara. Yang pertama. Baca kul a'udzu rabbinnah tu banyak. Lepas dia jawab, baca kulah untuk waswah dah. Kul, kul, kul. Baca kulah untuk waswah dah. Baca kul a'udzu rabbinnah tu wih banyak. Kul a'udzu birabbinnas, malikinnas, ilahinnas, min syarril waswasil khannas. Tak silap saya, setan nama walhan. Tak silap. Hapesin dia buat wih tu waswah ni. Min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sabik orang nak semaya ke ke waswas mak setan dulu. Ludah ludah. Tui. Tui. Jangan tu be ali yo makna orang bukan demo. Mak setan. Auzubillahi minasyaitan rajim. Lagi lagi. Fu. Hamak setan mak setan. Jangan kuat sungguh hat kena orang.
Yang pertama doa, baca ayat Nabi Nasah. Yang kedua ni, jaga wila waswah. Kena lawe. Kalau tak lawe, Allah tahu. Ya setan, ya menipu. Setan ni nanti nak tipu kita, ya sipsi cumbung, sewek ila weng. Setan daripada sewek lagi. Sewek ni kena ada kapi mapuh. Mapuh juga pintu tak terbuka. Kapi mapuh. Setan tak mapuh ya. Ya sipsi cumbung nanti nak tipu kita. Mula-mula sekali, ya nak tipu kita ni tak semaya. Ya nak tipu kita tak semaya, dia tak taluk. Benar lah kita. Ya tipu kita. Tagi sejak. Yo tipu tagi sejak. Benar kita. Yo tipu lama lagi sejak. Yo nak tipu macam tu. Yo tipu lama lagi sejak. Tak benar lagi. Benar lagi kita juga. Yo nak tipu juga. Wih kita tuas-wah. Yo nak juga sikit. Tak boleh banyak main sikit. Dewas-wah yo rugi ya. Temen nak suruh kita. A. 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 Yo rugi. Tak masalah. Yo rugi. Kenalah. Allahu akbar. Masuk dak masuk. Kosak taruk tayang. Masuk masuk. Bahasa pun tak masuk. Masuk. Tak lama tak sah. Sah. Kalau tak lawe, orang ni jadi was-was sampai mati. Cayo, kena lawe. Kena lawe. Allahu akbar. Dengar mulai dak telinga takut tak dengar. Kena kena ber bahasa kena kena lawa itu Allahu akbar kosak taruh taing masuk masuk baca apa dia alhamdulillah rabb nyato dah ha nyato lah ni ulah tu lah al hatullah ya Yalah kau tu lah, you kan tu lah je. Dia boleh 14 kali pun back to juga. Kenapa? Tak kena ni semula. Mau tu lah ya. Kenapa? Dia boleh 14 kali pun boleh tu lah. Sampai dia kalau orang mula-mula tak kena, orang 14 kali pun tak kena. Kenapa? Orang tempat pelai ke mana? Tak masuk. Mari awal dah. Pak temer kau. Temer kau. Allah ber. Allah masuk lalu. Pak tu merokok dia dah mudah-mudahan hasap. Pasal teh suka harana. Rugi dari masbuk. Dia muapik pahala banyak sikit. Dari masbuk pahala kurang. Setan nak juga sikit. Sampai tosa waswa. Lawa setan. Allah masuk. Waladhalin. Kena pasal. Kena. Rokok kena. Ismail. Rata-rata. Siku ni. Basah kedok ni beli pak. Basah. Mani wajib. Rambut tiga orang ni. Rata. Lari cerah hati ni. Ni mani siadah. Maya siadah. Wisalah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ketuk pasal lah. Ya dia mari. Hak tak ketuk cerah-cerah ni. Dia tak kena masuk dia Allah. Dia tak kena pengajian dah. Dia kena tak masuk. Dia tak kena ketuk. Dia ketuk bila tau. Tapi jangan yakin dah. Allahu Akbar. Ketuk cerah-cerah. Saya nyata saya tepi. Dok, hok tu yakin dengan aku tu. Dia cerap ketuk dah le. Hok ni hok tak cerap. Hok tanya to wilawe dengan setan. Wilawe. Bau bau ni nyak hing hubak waswa. Wilawe jangan turuk, dia turuk dia siapa mati. Mek semaya. Rato kedok rato. Masuk kaki, rato. Tapi nak wicir maklah. Tapi jangan ajar banyak kali. Ni basuh muka sejaklah. Sungai mek cuming tak depan. Pecah cuming. Cuming tu pecah, ya Allah. Nyusuluh. Suterik nyeleh. Lepas tu nyawa tak ada, apa tu? Lambat. Allah Rabbi ya Karim. Suterik ada setengah mana? Pak, dia pening dah. Mani wajib si Allah rata ke dah ni ke mustama lu. Nya cermak dah. Takutnya mustama ke apa ni. Suterik jadi pening, kriak. Gi tepi patah, pi laut, tujuh. Dia tu nyelak tu, ya tau habis. Lepas tu berkena tak panah, mati lah lau. Haa, ni waswah yang main. Hantu dia ni. Setengah demo ni. Ya lah kau tak lembu tu waswah dah. Tepuh pun. Tengok tak ada, tak tepuh. Takut-takut tepuh, mengecik jatuh mula pun. Dia tak ada dah. Tak puas hati, ya undur semula. Pada undur acak-acaknya berat sungguh. Allah Rabbi.
Ini nyanyi waswah. Tu yang kedua ubat waswah. Yang pertama baca Quran surah Binas ubat dia. Yang kedua ubat waswah kena lawai. Yo sete waswah ni. Kena lawai, kena lawai. Dan yang ketiga nak tua cuai. Waswah kena tua cuai. Kena orang tolong. Dia a a a. Kena orang belakang ping tak apa-apa lah. Ha, kena ada tua cuai. A a ping Allah. Ha, tu dia. Tapi syarat orang tapah nak lari lalu. Jadi dari situ tapah ke lain. Dia. You do a a ping dapat Allah. Ha, tu dia. Ha, ni dia Allah. Nah, ni tiga hubak orang waswah. Satu baca doa kena binas. Yang kedua kena lawe. Yang ketiga kena orang tolong tapah. Tu dia ni. Habis itu. Ya ta assalamualaikum. อยากจะถามคนที่ยืดผมละหมาดซ้อมไหม FC ฮาวยา FC อากูตามมา FC กูนอก KFC เดี๋ยวนะอย่าตะยืดผมยืดยืดอามุมาเยสซอดอ่ะซอดอ่ะซอดอ่ะซอดก็ได้ซอดยืดอามุนี่ซอดอ่ะยามุตาเป็นตัวย่อยเป็นตัวซอดอ่ะดีกับอัลลอฮ์ก็ไก่ก็ไข่อะซอกระดาษซอกยืมอามุนี่ซอกระดาษซอกระดาษซอกตาซอกสบับปุ่นตาซอกเฮ้ก่อนนะปีโนปีโนยังบุกก็ก็ก็ซอกระดาษซอกซอกระดาษซอกยืมอามุซอกระดาษซอกยืดวัตถุก็แข่งกันก็ไข่ใช่ใช่ก็ได้ใช่ใช่ใช่เพราะอะไรเพราะอะไรใช่อิลล่าอิลล่าอินาอิลล่าเพราะยับเตอร์ยับเตอร์เลยเขาตัดใช่ตลอดนะเฮ้ยยังไงเนี่ยเฮ้ยperkara yang jadi tak sah semayang tengok dalam syarat dia. Salah satu benda jadi tak sah semayang apa nama? Apabila ni ada najis. Najis super kering, super gapo tu. Kalau kering najis tak sah muka cuma. Patu hubah dia buku rambut jadi benda tu najis. Patu najis tak habis, najis tak hilang. Waktu semayang tak sah. Sebab apabila kita semayang dia menanggung najis, tepuh dengan najis, semayang tak sah. Pak ada bersakut dengan najis ke tak? Najis, tak apa dengan najis ke tak? Tak, kalau tak, tak apa. Ni. Ha, dia mengapik itu dah. Dia pergi, kalau tak sah, tak sah, terpaksa menajis. Ni, najis, kalau kering, kering, terpaksa najis. Pak kering mana najis dan najis. Cuma so je. Kalau bakar kering, kena ambil air semaya dulu. Kenapa tu? Kena ambil semaya dulu. Lepas tu bakar kering tak apa. Kalau tak ambil air semaya, bakar kering. Semaya tak sah, tak ambil air semaya. Pak ambil air semaya, air tak rata. Hak tu tak sah. Ya air tak rata, hak tu tak sah tu. Air tak rata, hak tu tak sah. Kalau air rata, hak tu sah. Kenapa lagi? Ya, ni. Yo seperti celuk cak solo ni. Yo rambut celuk cak ni boleh ke tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh tak celuk cak ni? Boleh tak boleh? Lek kita tak salah kita ikut nak sebut. Nih. Kalau cak hitam tak boleh? Sebagai apa? Apabila kita kecelok jadi cahaya ni, orang panggil kita membawa kepada nubu berasa diri itu muda. Ya hubah-hubah ni gapo ni? Ialah satu alamat, satu sanian, satu tanda kata dekat nak mati.
Orang dia tumbuh hubar ni, ni tanda kata nak mati. Kita tak tumbuh lagi. InsyaAllah. Adria ni. Orang tak kalau tumbuh hubar ni, ni satu sanian. Satu tanda kata tak lama dah nak mati. Tapi berkata syarat nak mati tumbuh hubar tu dah. Ni tanda, tanda kata tua dah weh. Hubar ni, tiba-tiba kita pergi. Orang panggil pergi celuk cahita, nak weh terlupa kata diri tu tua weh. Hak tu biar kalau cak merah tak apa macam celuk cak juga. Okey tahu. Kalau nama lah pak saya. Merah, butir star, kuning, hijau, pak saya molek. Eh molek. Tapi pak saya lah. Hijau, butir star, merah, kuning. Orang ni tak semaya pun tak berdosa, tak ikut kerai dah dia ni. Dia ni. Allahu Rabbi. Sabit macam celuk cak merah, cak gapo tu. Hak tu tak apa merah. Hak tak mau hitam. Dia hitam ni. Bima takut nak berasa kata diri itu muda. Nak buat diri muda. Pak orang kata pula, lo nampak muda. Oh, nampak muda lo ni lah. Orang nak kata beri ya. Ha, tu dia. Pasal lagi, hak ni tak apa. Kalau orang jadi askar, jadi sedadu, jadi pemimpin, supaya nak hebat, rakyat takut, hak ni celuk cahitai apa ni. Kita di askar, sedadu, duk jaga kampung, nuwi napa hebat mungkin tok tua ni. Ha tu celuk cak tak apa, bukan kerana tok set tua dak. Nuwi napa hebat. Ha tu tak apa, ugama anu ya. Sebab apa nuwi napa hebat kita tok tua ni? Tapi jangan ni anak muda. Palu ceroboh anak ceroboh. Nuwi napa hebat ni? Tapi kalau tujuan nak muda, ha tu dalih. Kalau tujuan nak hebat sebab apa? Dia tua ni. Nak gigak lo tua. Orang tak takut. Jadi tak hebat. Apa tu? Haa, dah. Habis tu dah. Polo. Ya baruk tu lah ni. Ya tak assalamualaikum warahmatullahi. Ya ta misalnya. Ya bukan janggut dak misal ni. Misalnya kita mandi dalam bilik air. Ha, ya mandi dalam bilik air. Kita tidak berpakai kain, tak pakai kain. Oh ni. Belik tu lain ni. Holek bawah dah ni. Kita mai holek bawah lagi ni. Ya ta ada kosah. Sembahyang pakai topi sudu. Sah tak? Orang semaya pakai topi sudu ni tak sah. Tak boleh. Semaya pakai topi sudu tak sah. Harana pakai topi sudu saja. Ha tu tak sah. Tak baik. Pakai topi sudu saja kain tak pakai tu tak sah. Dia ni. Dia kalau kain pakai tak apa. Ya syarat ni ya. Apa bila sujud wis rapat dahi tak apa. Tapi molek tahu nak tak molek kena kapiah pakai topi pakai kapiah lah molek. Tapi kalau semaya pakai topi sudu saja tak sah. Harang hal lain duk luar habis. Tu dia ni. Jemaah ni ikut mana ni? Mandi dalam bilik air kita tidak berpakai kain. Sudah mandi kita mengambil air wuduk di dalam bilik air itu dengan tidak berpakai kain. Wuduk itu sah atau tidak? Ha tu dia ni. Ya mandi dalam bilik air. Telanya, tak bakar kain. Nah. Tak nak tanya betul tu. Dia nak tanya sudah mandi siap ya ambil air semaya. Ambil air semaya dalam bilik air tu tak bakar kain. Sah dak air semaya? Sah dak? Ambil air semaya telanya ni sah dak? Ya kalau nak tanya wi panak sudah. Ambil wuduk telanjang sah atau tidak anak sikit. Ning masuk dalam bilik air. Mana sudah. Jadi banyak kerja. jadi banyak bawa dawak itu lah. Dia ni. Orang ambil wuduk telanjang ni sah dak? Eh? Sah dak sah? Ada sah, ada tak sah? Ada tak sah? Ha kan no? Ya ambil semaya bila-bila patut tepuk. Tepuk bagai bila-bila. Kau tu tak sah. Muka telanjang ni. Kau tu tak sah. Ha, tu dia. Apabila dia ambil ismaya ni, dia telanjang.
so tak apa. Nah, syarat yang tepuh ya. Tapi makruh. Makruh. Nah, ismaya masuk ke no tak. Nah, makruh. Ismaya so tapi makruh kita telanjang ismaya tu. Nah, nampak ni. Tosok kata ismaya, kita mari telanjang pun makruh. Tengok baris, tengok parak, tengok zakat tu pun makruh. Nah, teriak ni makruh. Lepas tu ni, kita ambil ismaya dengan tidak berpakaian, ismaya sah tetapi makruh. Nampak ni? Syarat yang tepuh ya. Dia tepuh, kena ambil semula. Itu dia. Lepas tu, tanya lagi. Misalnya, dia tu wak mutur, wak masalah. Brrrr, wak mutur ni. Lepas tu, belaga mutur ni cabuk. Ni cabuk kemaluan dia orang yatim muda. Nya cabut setambau tengah batas. Lepas tu kalau kita tepuh, jatuh dah ismaya? Jatuh dah? Jatuh dah tu? Dia tu belagam utuh. Belagam utuh panya kapai orang nak tahu ni. Jadi cabut. Sekol-hekol cabut. Kaki dia suku, palo suku. Nata-nata ni. Zakat cabut tengah batas. Uak kuning lah tu. Ni. Hanya lalu lari buat tujuh dengan apa. Ni. Bagi tepuh, hok cabut dah tu, jatuh dah semaya dah, batal dah. Jatuh dah tu, hok cabut dah, batal dah. Batal dah tak? Jatuh dah tu? Batal dah tak? Batal. Sebab, duk kenal lagi tu menaten tu. Kau tengok, cah, menaten, ni cek. Ada mulut tak telinga, ya lah. Tu duk kecek. Kalau lah ni lain. Dia dua hijau jual air tebu. Dia jual air tebu dia. Nah, dia jual air tebu ni dah batas tebu. Allah Allah hawa galak tu gawe ni nyosilak nyolo zakar dia tu. Hancur. Hancur zakar. Patu git tepuh zakar hancur tu. Batal dah semaya. Ha ni tak batal sebab tak ada benar. Ha ni tak nak orang tengok apa tak. Apa lah tu? Ha ni hancur dah. Okey pengen tak ada tak ada upo tuwe tak ada dah. Ha ni tak batal. Supoi kat Quran. Kulit Quran cabut. Walaupun kulit Quran cabut daripada musah Quran ni selagi mana duk kenal kata ni kulit Quran tak ada ismaya nak tepuh tak leh. Tu kulit Quran. Walaupun cabut tapi kita tidak tengok ni kulit Quran ni. Walaupun kulit Quran nak tepuh tak leh. Sebab kita kenal kan ni kulit Quran. Nampak dah? Habis itu. Allah. Ah, kemarin kita baca kitab Al-Ilmu Min Ibaran. Mengerpahlah baca dah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimallahu taala wa nafa'na bi'ulumihi wa 'ulumina fid daraini amin. Ah, kata musannif rahimallahu taala adapun situ dah. Ah, kita tanda situ nah. Adapun setengah daripada segala sifat yang wajib bagi hak Allah Ta'ala itu ni, maka iaitu 20 sifat. Jadi kita hidayatul salikin fi suluki maslakil muttaqin. Kita ni ya kecek berkenaan dengan bab tasawuf. Tapi sebelum lagi kecek bab tasawuf sebagai lalu jalan, ya kecek sedikit sebanyak dengan secara ringkas berkenaan dengan sifat 20 usuluddin. Ha, teriak ni. Lalu tu kata sini setengah, bukan semua setengah. Kena pahas itu dulu. Adapun setengah, bukan semua setengah daripada segala sifat yang wajib bagi hak Allah Ta'ala itu ni, maka iaitu 20 sifat. Sifat tu hai ni bukan 20, banyak. Ya ada. Bukan semua setengah daripadanya. Kenapa tu? Setengah daripadanya. Bukan semua sifat Allah tu 20. Sifat Tuhan ni banyak. Kamalah. La usisana. La usisanaan. Alaika anta kama asnai ta'ala nafsik. Sifat kesempurnaan. Sifat kamalah bagi Tuhan ni tak terhengar banyak. Banyak mana sifat kamalah Tuhan. Nak rakyat tak boleh banyak. Tak tahu atau berapa. Akan tetapi
Kalau siapa dia reti sifat 20, orang ni tak tukar dah Tuhan dengan makhluk. Ha tu kaedah dia. Kalau siapa dia reti sifat 20, orang tu tak tukar Tuhan dengan makhluk. Bukan sifat tu 20, tapi dia reti sifat 20 tak tukar Tuhan dengan makhluk. Ha tu dia. Mana 20? Yang pertama sifat wujud. Wujud artinya arti wujud ada. Wajib kita kena i'tiqad ya setiap sifat tiga perkara kena lalu. Isbab perkara wajib, menafi perkara mustahil, menetap di atas dalil. Ha tu ngaji usul. Cuma nak bahas usul di sini bukan tempat dia. Sebab ni kita tasawuf. Di atas satu sifat kena reti tiga. Yang pertama kena isbab perkara wajib. Kena isbab, kena sabit sifat yang wajib bagi Allah. Kena etikah, kena pegih. Kata Allah Ta'ala ni ada. Allah Ta'ala ni ada. Hak ni kena pegih. Apabila kita pegih kata Allah Ta'ala tak ada ni, kena menafi kalau mustahil. Apa menafi kalau mustahil? Allah Ta'ala tak ada tu mustahil. Apabila kita isbab kata Tuhan ada ni, maka Tuhan tak ada tu mustahil. Apabila kita pegang kata Tuhan ada, kita menafi Tuhan tak ada, kena menetap di atas dalil. Mana dalil? Mana pencemeh? Mana burhan? Mana dalil? Mana tanda kata Tuhan ada? Mana tanda kata Tuhan tak ada tu dak? Mana dalil kata Tuhan ada? Tu ayat sore. Tu ki. Langit bumi dalil Tuhan ada. Ha ke mana? Kita ramai-ramai biasa tengok dah Tuhan. Tak. Patut ada ke mana? Ya nak kata Tuhan ada tak ada tiba temung. Dalil muda-muda hantu. Hantu ada ke tak ada? Tak. Biasa jumpa ke tak? Biasa jumpa dah tu? Tak. Ada ke tak? Ada. Ni dalil kata benar ada tak mesti berjumpa nak kata ada. Benda ada tak mesti kita berjumpa nak kata ada. Walaupun benda tak bisa berjumpa, dia benda ada ia tetap ada. Arah ada, surga ada, dengan kau ada, jumpa tak ada, ada. Tuhan ada di mana dalil? Mana tanda? Alam ini bumi, langit ni lah dalil. Sebab apa? Langit bumi ni alam, benda baru. Nak ada sendiri tak boleh. Pada ada juga cerak ada orang buat pasal apa dia buat langit bombing. Sore dia mengaku. Hak mengaku dia Tuhan tu banyak. Fir'aun mengaku Tuhan, Namrud mengaku Tuhan, tapi hak mengaku langit bombing Allah Taala sore. Pak orang dia buat cerak dia kena ada. Orang tak ada buat dalil. Ni dalil kata Tuhan ada sebab langit bombing ada Allah Taala yang membuat. Ha tu lah usul bercara ni. Yang pertama wujud. Yang kedua kidam. Jangan baca kodam tu dapat kaki. Kena kidam. Yang kedua kidam. Orang tua panggil kidam. Ha, wujud kidam bakar. Ha tu dia. Kidam artinya arti kidam sedia. Allah Taala ni sedia. Apa sedia? Tak ada mula. Apa tak ada mula? Yang ni ada Tuhan, tidak ada permulaan bagi ada. Tak payah lagi. Ada Tuhan tak mari kau tak ada. Tak payah lagi. Kelik lah. Ini dia ni. Ha, ini dia ni. Wajib kita kena pergi kata Tuhan sedia. Balak mana Tuhan sedia? Tuhan kita ni ada dia tak mari kau tak ada. Ada dia tidak ada mula. Kita ni ada mula. Hari tu, wan ke tu, masa tu, pria tu. Ada mula. Pak ada kita, mari kau tak ada. Dulu kita tak ada. Lepas tu ada. Ha tak ada kita. Ada pun ada Tuhan ni. Bukan dulu kau tak ada. Dah ada sedia kalau dah. Belum langit bumi, dah ada dia dah ada dah. Belum bitar, langit, bumi, arah, kerusi. Belum dunia ni ada ni Tuhan dah ada dah. Pak ada Tuhan ni, tak mari kau tak ada. Ada sedia kalau. Lepas tu. Tidak ada mula. Itu mana kidam? Eh, teriak ni. Yang ketiga bakar.
Apa bako? Artinya arti bako kekal. Kelimat tiga ni. Muka lapo nanti hubung rupa. Kekal. Apa mana kekal? Apa kekal? Tak binasa. Ha. Lepas tu? Ya asal kekal ni tak ada akhir, tak ada sub. Sabi tak binasa, tak mati, tak bunuh, tak hilir, tak raih tu. Sebab apa saya tak ada akhir? Sebab tak ada mula. Dia tak ada mula, dia tak ada akhir. Perak ไม่มีวันเกิด perak นั่นแหละ ไม่มีวันตาย เรามีไหมวันตาย มี perak มีวันเกิด ในเมื่อมีวันเกิด มีวันตาย งง งง เรามีวันเกิด มีวันตาย ตัวแห่งมีวันเกิดอ่ะ อัลลอฮ์ไม่มีวันเกิด perak ไม่มีวันเกิด นั่นแหละ ไม่มีวันตาย อัลลอฮ์ตาดามุลลอTak ada ke, tak ada awak, tak ada ke. Sebab Allah Ta'ala kekal selama-lama. Kullu man alaiha fan. Semua tu binasa habis. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Lihat surah apa ni? Surah apa ni? Surah Ar-Rahman. Allama al-Quran. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Akhir kata, kullu man alaiha fan, semua tu binasa habis, punah, hilang, gaib, tak ada Tuhan. Wa yabqa bakiya yabqa baqa, tu sifat baqa le kre tu. Ada dengar tak no? Eh baqa-baqa tak ada le kre. Ni dia dia ledak tu. Wa yabqa bakiya yabqa baqa. Baqa bukan beka tu tepung di batang terubah beka. Ha ni bakiya yabqa baqa. Allah Ta'ala baka kekal, tak binasa, tak mati, tak hilang, ada dia, tak ada akhir, selama-lama. Ni wajib kita pergi ni. Ha, tu baka ni. Habis insyaAllah kita sama semula. Keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma zayna ilman nafian wa barakah. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Walhamdulillahirrabbilalamin.